Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Adi Putra Official. Bagaimana kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, lancarkan segala urusan dan rezekinya teman-teman. Kita masih explore Sumatera Utara ya, karena kemarin nggak sempat karena kita lagi update jalan tol ya, jadi kepotong. Karena kemarin kita sudah batas perjalanan kita dari Bukit Tinggi menuju ke Sumatera Utara ini. Baru sampai di Tarutung teman-teman, kota Tarutung ya. Kalau teman-teman yang belum nonton ya, keseruan dari perjalanan kita ini dari Bukit Tinggi sampai ke Tarutung, nah teman-teman boleh lihat video di sebelumnya ini teman-teman. Karena banyak informasi-informasi teman-teman ya, yang saya berikan di situ. Karena dari Bukit Tinggi itu sampai ke Sumatera Utara itu kita banyak melewati daerah-daerah mungkin yang teman-teman belum pernah. Nah, boleh teman-teman ikuti petunjuk atau arah jalan yang ada di video-video saya sebelumnya ini teman-teman ya. Jadi ini kita sambung lagi, ini kita udah lewat Tarutung ya, kita menuju ke Balige teman-teman. Nanti kita buat juga videonya beberapa bagian ya, biar teman-teman tidak bosan karena panjangan. Ini kita udah lewat Tarutung menuju ke Balige, nanti kita melewati juga si Borong-Borong teman-teman. Nah, mungkin teman-teman kenal si Borong-Borong dari sebuah lagu daerah kan. Nanti kita lihatkan kota si Borong-Borong itu teman-teman, bagaimana bentuk atau suasana kota si Borong-Borong itu. Karena mungkin waktu SD kita dulu pernah ya dengar lagu daerah si Borong-Borong itu ya. Nanti saya sendiri masih baru kali ini kita melewati daerah si Borong-Borong ini teman. Ini dari sini ke Balige itu berjarak sekitar 32 kilo lagi. Nanti dapat disaksikan sampai kita di Balige atau di Danau Toba teman-teman ya. Nah, jadi saksikan terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu terhubung dengan video-video terbaru dari saya. Ini kita update lagi sampai ke Sumatera Utara ya. Nanti setelah itu baru kita update lagi yang jalan tol yang di Sepampu teman-teman. Nah, kita habisin dulu tur kita yang di Sumatera Utara ini. Dan teman-teman juga yang belum tahu ya, kita melewati jalan Batu Lubang dari Sibolga itu. Bagaimana ekstrimnya, mistisnya melewati jalan Batu Lubang itu teman-teman dapat saksikan di video saya sebelumnya ini teman-teman. Oke teman-teman, ini kita mau jalan ke Balige dulu ya. Selamat menonton.
Oke.